Salah satu ikon di taman ini yang juga menarik karena adanya patung sosok Greg Hambali yang dikenal sebagai Bapak Aglonema Indonesia. Ya, jadi memang kenapa kok mahal, kenapa kok mungkin harganya di luar akal gitu ya. Ya, karena memang di satu sisi adalah Aglonema ini sebagai varian baru, jenis baru dan masih terbatas yang ada di Indonesia. Yaitu dari hasil penyilangan dari Bapak Greg Hambali, kemudian dalam kurun waktu kan itu cukup lama ya Mbak, bisa 5-10 tahun, kemudian lahirlah Golden Hope ini. Ngomong-ngomong nih Mas, kalau untuk Aglonema sendiri kan dilihat dari emang daunnya cantik, manfaatnya itu apa sih Mas, selain buat hiasan aja? Iya, di satu sisi memang penyuka Aglonema itu kan bisa dikatakan ibu-ibu seperti itu ya. Dan di satu sisi untuk bisnis itu untuk saat ini memang cukup menjanjikan menurut kami Mbak. Ya, karena bisnis tanaman hias untuk saat ini masih luar biasa. Untuk peluang kedepannya juga masih oke. Gitu. Tapi emang untuk peluang bisnis juga betul, ini ya, Mas. Betul, ya? Betul, betul, betul. Nah, ngomong-ngomong di sini tuh cuman display aja atau bisa dijual nih, Mas? Ya, jadi khusus di Aglonema Park ini kita khususkan untuk yang di display dan kita fokuskan untuk Aglonema Park taman spot selfie ya. Jadi pengunjung-pengunjung dari luar Jogja ataupun di area lokal itu bisa masuk, bisa berselfie seperti itu. Dan tanaman yang kita khusus untuk jual kita sudah fokuskan di area depan tadi. Oh, oke. Mas, untuk Aglonema sendiri itu sebenarnya tersebar di mana aja sih, Mas? Iya, jadi untuk Aglonema itu salah satu tersebar ada di Indonesia ya. Dan ada di Thailand juga. Okay. Kemudian kebetulan di tempat kami itu memang ada sejarahnya, Mbak. Jadi untuk edukasi juga bisa, salah satunya memang kita ada beberapa lokasi, kita kasih tulisan itu ada Greg Hybrid, ada Thailand Hybrid, dan juga ada Aglonema Species. Seperti itu, ada tiga zona ya? Gitu kan. Zona. Betul. Nah kalau untuk ini kan Aglonema Species, kenapa kok dinamain Species nih? Iya, jadi awal mula sebelumnya adanya Aglonema yang sekarang mungkin sudah bisa dinikmati, warnanya, coraknya gitu kan, kemudian harganya juga bervariasi. Nah itu awal mulanya itu memang dari tanaman-tanaman yang spesies Mbak, yang ada di Indonesia. Nah salah satu ini Nitidium ini salah satunya, kemudian di tempat kami juga ada sekitar 10-15an jenis untuk Aglonema spesies ya. Jadi awal mula dari ini, misalkan dari satu pohon ke pohon yang lain disilangkan, kemudian dijadikan varian baru Aglonema seperti itu. Kalau ini harganya, kalau untuk spesiesnya harganya berapaan sih Mas? Ya, kalau untuk spesies sebenarnya sekarang jarang juga ditemukan ya. Karena di satu sisi mungkin kalau misalkan orang awam tidak tahu sejarahnya kan, dilihat pun kurang menarik gitu Pak. Yeah. Tetapi kalau dari kami, karena kami juga mengelola dan harus tahu sejarahnya dari awal, memang sudah langka dan harganya bisa dibilang ya sudah jutaan lah Mbak ya harganya. Mahal juga ya Mas? Ya, wow, betul. Mahal nih. Kalau ini berapa nih Mas? Sekitar berapa nih Mas? Ya kalau ini sekitar 3,5 kalau nggak salah. Satu pot ini Mas? Iya. Nitidium. 3,5 juta nih pemirsa, gila sih. Karena ini udah tergolong tadi langka ya. Langka, Mas, ya? Betul ya. Sebelum ada Aglonema jenis yang lain. Lainnya. Betul sekali, ya. Nah, ini nih Mas, ini kan Thailand Hybrid nih. Betul, betul, Mas? Betul. Nah, sekarang kita jelaskan terkait dengan Thailand Hybrid. Untuk Thailand Hybrid ini memang Aglonema yang kita datangkan impor langsung dari Thailand. Jadi yang membudidayakan, yang menyilangkan itu memang dari negara Thailand. Kita masih impor. Nah, salah satunya ada jenis suksom yang merah merona, ada stardust orange, dan lain sebagainya. Nah, itu memang impor dari Thailand. Oke, ya, berarti memang dari sananya gitu ya. Nah, memang kita fokuskan untuk petani lokal itu bisa membudidaya sendiri, membuat spesies sendiri, akhirnya tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Bahkan mungkin harapan kami dengan adanya Aglonema Park ini bisa mendunia dan kita bisa mengekspor Aglonema ke luar negeri.
karena emang peluangnya sangat besar ya, dari mungkin ilmunya juga, betul, peluang bisnisnya juga besar mantap nih pemirsa. Ngomong-ngomong untuk ini mas, sosial medianya di sini ini apa nih biar pemirsa Capcus kalau kepo-kepo dulu sebelum kesini. Boleh ya. Jadi untuk media sosial kita ada tiga, ada Instagram, Facebook dan juga ada TikTok. Namanya Aglonema Park, sambung semua. Di Aglonema Park itu tadi pemirsa, kalau mau lihat-lihat dulu kepo-kepo sebelum kesini. Gitu. Alamat mas terakhir. Baik, untuk alamatnya kami ada di Jalan PJKA, Kelurahan Tridadi, Dusun Drono, tepatnya di Barat Pemda Sleman, Yogyakarta. Nah itu tadi, setelah kepo-kepo langsung ke sini dong pastinya. Ya. Ya betul. Untuk dijualin. Iya betul sekali. Jadi di lokasi ini tepatnya di sebelah pintu masuk, memang kita sudah display untuk tanaman-tanaman yang khusus kita jual seperti itu. Mantap nih pemirsa. Kalau untuk harganya paling murah dan paling mahal di sini? Iya. Jadi seperti ini. Okay. Ini yang tadi ada di Thailand Hybrid. Ini namanya Suksom. Warnanya merah merona. Sangat cantik sekali. Ini harganya Rp150.000. Ya, satu pot ini ya. Satu pot. Okay. Kemudian salah satu yang lumayan untuk harganya juga ada Lotus Delight. Ini kecil segini harganya Rp500.000. Wow. Ya, pink-pink ya. Seperti ini. Karena emang daunnya ini bagus ya, Mas. Iya. Pink terus coraknya juga bagus. Betul. Okay, terus selain ini dijual ada apa aja nih mas ya, di sini? Di tempat kami selain tanaman ini kita jual ada semacam souvenir kaos, kemudian ada identitas seperti apa pin dan lain sebagainya kita jual di sini juga. Oke, berarti souvenir betul. Okay. Souvenir. Iya. Terus selain tanaman juga katanya ada pupuk juga gitu. Oh iya, untuk pupuk juga kalau tadi sudah kami sampaikan bahwa misalkan pengen menggunakan pupuk yang instan, kita sudah sediakan, ada pupuk, ada media tanam, jadi tinggal beli di tempat kami, bisa dikatakan nanti tanaman aglonema itu bisa tumbuh berkembang dengan bagus. Oke, jadi udah lengkap nih ya, Mas. Iya. Kalau untuk harga tiket masuknya? Iya, untuk tiket masuk di Aglonema Park cukup relatif murah menurut kami, karena hanya Rp20.000 per orang. Dan untuk bulan ini, sampai di akhir tahun itu masih ada promo, itu untuk rombongan 10 orang gratis satu tiket. Jadi dapatnya 11. Nanti bisa dikalikan lagi. Mantap banget. Kalau untuk jam buka nih mas, baik. Setiap hari buka atau ada hari? Jadi kita tidak ada tutupnya ya. Jadi kita buka setiap hari mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. 5 sore. Jadi mau hari apa aja langsung sini bisa betul, nih mas. Betul. Nah itu tadi pemirsa, banyak banget informasi mengenai tanaman aglonema. Ternyata variannya juga banyak. Dan di sini juga bisa langsung beli full. Bisa. Betul. Iya. Bisa setanamannya. Jangan kemana-mana, tetap di Capcus. Cus yuk!